kau, aku, dan puis. Kau yang menangis di atas pusaramu dalam kuyup hujan semalam. Gigilmu menjelma menjadi ketakutan, meraba pada gelapnya lorong-lorong kehidupan. Sementara rembulan hanya sesekali mengintip dari celah-celah dedaunan. Dalam luruh peluh, Kogamang menapaki kaki bersama jejak masa silam yang tak ingin bergeser sesenti pun darimu dan kerap kau sembunyikan dalam lipatan puisi-puisi sunyi. Tatapanmu kosong di hari-hari penuh basa-basi. Setiap kau berjalan, di ujung-ujung jarimu ada luka puisiku yang tertancap di sana. Maka cabutlah sebelum bernana, agar larik-larikku pecah di udara dan tanah yang kau pijak tak lagi goyah dan merekah untuk menjamahmu. Apakah kau tahu, Tuan? Aku tak pernah kesepian. Meskipun pada sajak-sajakku selalu saja ada luka karena berkali-kali kau bantai di ujung gelombang nafasmu. Kau bertanya, dapatkah kau menulis puisi sedangkan kau telah terkulai dengan kata-kataku? Andai serumpun bambu kau bongkar, terangkat dari akar serabutnya, puisiku ada di dalamnya. Bahkan walau kau selalu mengasah pedang untuk memotong lidahku, puisiku tak akan kehilangan aksara. Itulah jawaban. Barangkali buatku terlalu muskil. Tapi seperti apa yang telah kukatakan bahwa di setiap ruang batinku akan kupertaruhkan dengan puisi harum melati dan akan senantiasa kunyanyikan di tepian malam hingga puisi-puisiku tak dapat lagi terhalau pedang yang tajam dan gemuruh meriammu sebab ia sudah bersemedi peti berpaku emas. Mungkin esok, mungkin lusa, atau mungkin beberapa detik lagi, puisi-puisiku akan memberi salam selamat jalan. Selamat berpisah. Maka sejak saat itu kau tak lagi dapat mencengkeramku dengan puisi-puisimu yang bau amis darah itu. Ayu Asari, Medan, 9 Mei 2020.